Sebelum saya memulai cerita ini, ada baiknya kamu meyakini satu hal, bahwa cerita saya ini benar adanya. Bagiku, Indonesia adalah ibu pertiwi, dan ibu tidak bisa digadaikan dengan agama, tidak bisa digadaikan dengan surga, dan saya berjuang demi rakyat. Pelayannya rakyat, jadi tidak mungkin saya ini memiliki niat untuk korupsi dan saya tidak punya simpanan baik uang maupun perempuan. Assalamualaikum. Hai. Jam 7 ya, Bu, ya. Ah. Maaf ya, Bu, ya. Tiduran. Bisa nulis. Bisa nulis, Bu. Ah, ketemu juga nih. Ada tamu. Prajurit nih, ya, zaman sekarang. Itu harus dikontrol habis. Kalau nggak dikontrol, nggak ada tanggung jawabnya. Bisa hilang-hilangan aja gitu. Ada apa? Rubrik baru belum lengkap ya? Pras belum kirim tulisannya? Seneng ora kowe karo kerjaanmu? Seneng lah. Jangan aku cari-cari kok. Hati-hati, Neng Jakarta. Akeh wong jahat. Kudu lali mangan sing bener. Aduh, nggak usah, Bu. Nggak usah. Nggak usah mikirin Ampiang. Kecili kowe kan seneng, Ampiang. Mucu lali karo asalmu. Sholat, pojok ditinggal. Iya. Pras nggak pernah lupa kok, sholat. Lama waktu. Ojo turu bengi-bengi. Nyambut gawe sing bener. Ojo mabu-mabuan. Ojo lali, saya sok-sokon ibu meneh, yo. Udah keseringan deh kayak gini. Sing anak. Bang, tape gue, tape recorder gue. Ini cowoknya ya? Bukan. Gue pengen beli baterai. Rugiin gue lo. Rasain nih. Dasar. Mancingnya kabur. Kejar. Kau ada telepon nih? Halo? Kenapa pingkan kakak masih kerja? Kak, mama katanya ditangkap polisi. Mama katanya korupsi, kak. Mama shock. Ra, status kita nih bisa datengin banyak uang loh, Ra. Nanti lo gua kenalin ya sama Mama San. Tenang aja, dia sistemnya rapi banget kok. Nah, dengan begitu, lo bisa tuh bantu keuangan keluarga lo.
Halo, Ras. Hah, Mas. Ras. Ya. Masih ingat kan cita-cita lo apa? Jadi ada cowok nih. Ya. Dari Jawa Timur. Datang ke meja redaksi. Bawa coklat. Terus dia bilang. Saya mau jadi wartawan. Nah. Selamat ya, Pras. Sekarang lo udah hidup di cita-cita lo. Tapi, Mas. Tapi kenapa ya orang yang hidup di cita-citanya masih telat ngirim tulisan? Iya, Mas. Dari Laura mau. Pras. Pras. Halo. Ya, halo. Lo kemana sih? Hei. Mas, ada sejarah yang lo lupa deh. Lo inget gak dulu gue pernah cerita sama lo? Cuman gue kuliah di Tuban dulu, gue ngefans banget lo sama seorang wartawan yang menurut gue tulisannya keren. Saking kerennya, sampai bikin gue pengen berangkat ke Jakarta dengan modal nekat. Ya, terus lo nyamperin tuh wartawan. Dan lo bilang, lo mau jadi seperti dia. Nah, itu lo masih inget, Mas. Sesignifikan itu lo, pengaruh lo buat gue. Lo tau gak, Pras? Lo tuh ya, punya kemampuan seni menulis. Insting jurnalis lo tuh hebat. Majalah ini membutuhkan lo, Pras. Jenuh gue, Mas. Gue jenuh ngomong sendiri. Bantulah gue. Oke. Gini deh, gini. Ya. Ntar itu kita ngomongin lagi, ya. Sekarang, please, Pras. Gue perlu tulisan lo. Sekarang ya, dikirim ya. Ya. Permisi. Ya. Ya. Apa ya? Pak RT 2F dikenal sama semua orang yang di rusun. Oh iya. Sain orang aja. Aku tinggal di rusun ini juga loh, Mas. Mas, maaf ya, gara-gara aku muka kamu jadi babak belur, bonyok. Enggak, ya tumpah. Semalam tuh bukannya aku nggak mau ikut nolongin kamu. Tapi aku emang nggak bisa berantem, aku nggak suka kekerasan, terus juga aku semalam buru-buru, udah keburu masuk kerja. Kamu kaget ya, bingung ya ngeliat tampilan aku kayak gini, ya kan? Ini soalnya tema show kerjaan aku semalam emang lagi kayak gini. Maaf ya. Tapi aku yakin semalam kamu berantemnya jago. Aku lihat bisa punch, 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 boom, boom, strike, boom, boom. Oh. Oh. Sekian kelas dari saya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi, Pak. Selamat siang. Boleh saya duduk? Orde baru. Wah, berat, Pak. Berat, 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 berat. Orde baru itu bahaya, Pak. Karena dia melahirkan orang-orang seperti kita. Ya, betul. Pak. Lagunya dosen. Shh, Yoga. Yoga, Yoga, Yoga. Deh. Lagunya dosen. Shh, Yoga, Yoga. Yoga. Lo enggak boleh datang ke sini sembarangan ngomong. Dan semena-mena di kampus gua. Mas, aku punya penawaran nih.
gimana sebagai wujud permohonan maaf aku beresin kamarnya ya. Soalnya kamarnya berantakan. Tuh, lihat aja sendiri. Aku gak ngintip ya, emang kamar kebuka, jadi aku bisa lihat kalau kamarnya berantakan. Boleh gak? Enggak. Apa yang lo lakuin di sini, Yoga? Lo mau bongkar jaringan gue di sini? We have an offer. Kita lakukan penawaran di tempat biasa. Oke. Okay. Lo mau jalur distribusi gue kan? Iya. Yeah. 60-40. Enggak, bangsat. Oke. Okay. Oke, Pak. Ya udah deh, gimana kalau aku dobelin penawaran aku? Aku beresin kamarnya Mas, udah gitu aku traktir Masnya minum. Udah. Nanti ada rektor, saya kasih tahu ya. Bapak BD. Pak rektor ada BD nih di sini, Pak. Pak Rektor, nih ada yang jadi BD di sini, Pak. Pak Rektor ada BD nih, BD. Ya kan, dosen lo BD, tidur dulu. Udah, minum di mana? Cowok ditinggalin biar balik setipe. Apa setipe? Itu laptopnya kayaknya setipe deh, kayak punya aku. Hai. Ini namanya private bar. Ayo duduk sini. Dre, hai Wing. Hai, kesaksian ya. Thank you. Dre, kenalin ini bestie aku namanya Pras. Baru kenal. Pras, Andre. Dre, malam ini kan spesial banget nih buat aku sama Pras. Jadi apapun yang dia pesen, kasih ya. Oke. Pesen apa? Lu kemana? Kerja. Enjoy ya. Pesen aja, pesen. Buat apa kamu datang kemari? Dan ini bukan wilayah kamu. Dan kamu jangan berharap akan bisa berbisnis di sini. Masih bangun, ayo. Pikirin kamu. Ya udahlah, Bu, enggak usah pikirin Pras. Pras baik-baik aja kok. Nulis. Pras nulis. Kenapa? Ingat lo ya, besok jangan lupa telepon. Nggih.
Jam 7 yang besok ya, Pras janji. Oke. Okay. Pras. Pras. Kamu masih di situ? Pras. Pras. Bu. Oh, ini dulu, Bu ya. Bu, dulu dulu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjing. Ini baru saya mau nolong. Ayo Mas, diisi formnya. Kenapa? Formnya tolong diisi ya Mas, administrasinya. Oh, saya nggak kenal sama Mas yang barusan. Terus yang tanggung jawab siapa Mas? Nggak, iya nih, makanya saya bawa handphone Masnya nih. Coba aja cek les dialnya. Ya? Mas berdarah juga. Mau diperiksa? Mas. Toilet di mana? Sebelah sana. Oke. Gue single. Kenapa? Ringtone ya. Oh. Iya. Masnya bisa main film. Horror apa action? Oh, bukan. Bukan main film. Panjang ceritanya. Mbaknya habis dari pesta? Enggak. Soalnya habis dari kondangan. Oh, sampai pagi kondangannya. Berapa, Mbak? Kita mau ganti baju dulu ya. Kita antri cemilan. Mbak. Biasa habis dari kondangan kesini ya? Udah dibenerin, pokoknya Awi mau mandi air anget sekarang. Semalam ada yang pulang gitu nggak bilang-bilang. Nggak bisa ditelepon lagi. Sorry. Semalam gua ke rumah sakit. Rumah sakit? Oh my God, ini kamu banyak darahnya. Pas ini gara-gara kecelakaan nonton Awi ngedance ya. Bukan. Kamu nggak fokus nabrak ya. Gue nganter orang semalam. Udah, gue apa-apa. Gue kurang tidur, gue mesti tidur. Ya. Sorry kemarin ya. Kan gara-gara Awi kan. Semalam tiba-tiba aku dapat telepon dari rumah sakit. Terus orang yang mana? Orang yang mana? Orang yang nolongin aku. Gak tahu aku. Kata suster sih dia gak mau isi formulir. Pergi gitu aja. Gak mau apa-apa dari aku. Gak tahu, udah gak ada orang ya. Aneh. Aku hampir mati. Udah fransialan. Halo, kamu di mana? Aku dengar kamu di rumah sakit. Gimana sih kamu? Aku lagi kerja di luar gini. Kamu gak bisa jadi suami yang baik apa sekali aja? Halo? Bapak Presiden! I'm fine! Saya baik-baik saja. Oke, okay. Last minute. Emang semakin canggih. Pak Presiden bisa telepon lewat ginian. Halo? Oh, udah mati. Oh, akhirnya. Ringtone-nya apa, Mas? Gimana? Ringtone HP-nya? Ringtone Twinkle. Siapa nih? Itu udah. Satu, dua. Cari lagi.
lagi. Aduh, dikocok dulu yuk. Ayo, dikocok. Ya ampun. Ya, Mbak Sari, Sato Bu Menteri. Aku sih suka. Aku sih suka. Aku diet soalnya. Sih. Iya, sendiri yang sih. Usaha mana tuh? Ya nanti ya, kalau kamu ya suami kamu tugas terus rasain deh. Ada ya? Kak, ya pinggang. Kakak transfer. Iya, sebagian buat papa ya. Kok buat papa sih? Pingkan? Pokoknya Pingkan gak mau. Ya tapi kan karena papa kamu bisa kuliah kayak sekarang ini. Ya karena papa juga kakak bisa dapet link modeling di Jakarta. Itu kan kakak, bukan aku. Pingkan! Halo Pingkan? Kamu gak boleh gitu Pingkan. Ini Pras, bukan Pingkan. Pras? Ringtone. Ringtone? Lupa ya. Oh, Twinkle. Waduh. Teh, kopi, kebalik. Dari lipsticknya apa, Mas? Oh, enggak, enggak apa-apa. Mau dibersihin? Udah terlanjur dingin. Udah lama tinggal di kota. Lumayan. Kuliah, kerja. Makasih ya. Saya masih kayak di titik imut sih ya. Baru aja mau nanya, S3 di mana? Lulus, Mas. Sebentar ya, monggo. Adik saya top. Halo, Kak. Ini kan? Aku mau install skripsi dong. Oh, skripsi? Kakak udah lupa. Masih ya, terus gimana dong? Teman kakak bisa bantu deh. Kamu mau ngomong sama dia? Boleh, Kak. Sebentar ya, coba tanya sendiri ya. Gak apa-apa kalau mau. Halo, Pingkan? Ini Pras, temannya Mbakmu. Salam kenal, Mas. Gimana tadi? Nanya dong. Aku bingung soal kontennya. Kurang panjang gitu ya? Aku tambahin aja kali ya. Oh jangan, jangan ditambahin isinya. Kontennya tetap sama aja. Nah kalau mau, dipanjangin ini aja kata-katanya. Ya misalnya kayak because gitu ya, in light of the fact that gitu. Until such time as. Dalam hidup kau harus tahu imanmu, harus tahu tujuan hidup di dunia dan tujuan hidup di negara ini. Bro, gua minta maaf. I fucked up, man. Terus balik lagi ke tempat itu. Harus cari orang. Semuanya Awing kurang seksi. Bos pengen Awing buka-bukaan lagi. Iya, naikin dulu honornya. Biarkan mereka masuk. Lo jangan suruh anak buah lo sentuh gua lagi ya. Ya? Yoga, buat apa lagi kamu kemari? Kamu bakalan bikin rusuh. Hey, kita nggak mau berbisnis di sini. We're just sitting down. Awing, lo udah dengar jawaban mereka? Lo saksi ya, kalau ada apa-apa nanti sama saya. Iya, bos. Hey. Gue takut banget sih sama Frans. Iya, jelas dong, bro. Gue kesini mencari orang. Frans udah gak ada di sini. Lo denger gue ngomong Frans? Bukan. Gue cari orang yang tempo hari bawa gue ke rumah sakit. Permisi. Kamu gak usah banyak bicara.
Nanti kamu kena tampak. Iya, tapi ini tentang rumah sakit. Bidan satu, dia sudah ngelirik saya. Thank you. Gila tuh orang. Thanks ya, Ra, udah nelfon. Ngapain pakai thanks sih? Ah, iya, thanks lah. Udah nyelamatin gue dari mandekan bekerja. Lo kerja apa? Kebetulan pekerjaan yang sudah gue idam-idamkan dari dulu. Seneng pastinya ya? Ya, alhamdulillah. Meskipun... Amin. Meskipun sebenarnya enggak. Kenapa sih? Buahnya curhat mulu. Cerita dong, cerita gue pengen dengar. Oke. Okay. Lo pernah gak sih, Ra, berharap cita-cita lo bermanfaat buat orang? Maksud gue gini. Terus terang, lo ngiri banget sama profesi-profesi tertentu. Dokter gitu misalnya. Jelas signifikansinya. Nyembuhin orang. Aku tuh lagi rasa di posisi seperti itu bermanfaat gitu secara langsung. Emang yang sekarang kurang bermanfaat atau bermanfaat? Tapi cuma tapi mana yang jelasinnya? Sorry, ada dua cewek lagi ngeliatin gue terus dari tadi. Malah orang ya? Iya, udah pasti tuh dia. Bisa foto bareng nggak? Mau masukin di pet? Oh enggak, saya nggak usah ikutan. Bukan, maksudnya foto ini. Oh. Ya, oke. Okay. Aku dua. Ya. Makasih. Ya, makasih ya. Ya, makasih ya. Nah, ya. Wah, itu artis ya ternyata? Bukan. Wah, minder gue asli. Bukan, lu sutradara. Apaan sih orang gue mau nanya juga? Ayo, oh, polisi. Lu tuh, oke, supermodel. Wah. Sampai segitunya sih enggak ini. Bisa aja kali. Enggak, bukan yang gitu. Boleh gitu loh. Nanti kita lagi ngomongin apa sih? Nanti kita lagi ngomongin. Signifikasi. Ya, signifikansi. Ah, monggo versinya. Kalau versi gue sih, yang penting keluarga gue udah cukup terpenuhi, itu udah cukup signifikan buat gue. Tapi itu gue ya. Tapi kalau misalnya lo baik-baik aja, keluarga lo nggak ada yang harus ditolong atau dibantu sih, harus kejar cita-cita lo, Pras. Ibaratnya kalau kayak lo mau jadi sutradara nih. Gue nggak bilang. Iya, gue tahu. Iya, misalnya doang juga. Oke. Kapan lagi lo bikin film kalau nggak dari sekarang? Lo masih muda, punya banyak ide, ya kan? Ayo, lo harus jadi cita-cita lo, Pras. Sorry. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pras. Perasaan ibu kok gak enak ya? Tuh, Bu, ini kan belum jam 7. Kamu gak apa-apa, toh? Kamu lagi apa? Tulis ya? Ya! Istirahat! Ya! Udah sembuh? Tuh, bener kan si ganteng orangnya. Yes! Selamat. Yoga, Awi gak jadi ditembak kan? Peace.
Dah yuk, nggak apa lagi nih. Mau kemana ganteng? Berangkat kita, makan sushi. Tapi masa gayanya kayak gitu, nggak stylish banget deh. Ya elah, makan ikan mentah doang. Mau kayak gimana lagi? Ya tapi ini bukan makan sushi biasa, ini spesial ganteng. Terus. Ya makan sushi kan kayak nggak, gimana sih bedanya? Nggak stylish gitu loh, nggak makan keren. Sushi kan yang penting makannya itu. Ya, ini kacamata kalau dilepas masih bisa ngeliat kegedean. Itu kacamata. Lu mau ngapain? Ya, ini buka kancingnya. Buka kancing? Iya, buka kancing. Satu aja, gua satu ngelepas, ya, okay. Dua. Ya terus ini tangan kanannya juga digulung. Ya iyalah ini bakal gua gulung juga. Lu pikir satu gua gulung satu enggak? Iya, orang aku ingetin orang gila. Bok. Tada. Pakai parfum di mana-mana di leher kali, bukan di ketek. Itu sebenarnya deodoran. Semprot ya. Oke, kalau gini sekarang kita siap pergi. Yuk. Eh, gua belum sholat isya. Astagfirullahalazim, kenapa enggak dari tadi sih? Ini udah. Sebelumnya, aku mau bilang terima kasih sama Pras karena dia udah nolongin gua. Banyak kan jadi teman gua itu, ya. Nolongin gua tapi nusuk gua dari belakang. Enggak ada masalah. Sekarang kita ngerayain ya. Oke. Sekarang makannya enggak boleh pakai sumpit. Ini nih. Lu langsung makan. Nah. Untuk pertama kalinya, aku tahu ada cara makan sushi yang gak biasa. Untuk pertama kalinya pula, aku berkenalan dengan wajah-wajah Jakarta yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Yoga dan dunianya. Awing dan aktivitasnya. Hingga wajah lain Jakarta. Wajah yang gak semua orang lihat setiap waktu. Ini yang harus aku ceritakan. Ini yang akan membuat aku menjadi signifikan. Kenapa lo nolongin gue waktu itu? Tuh, kenapa? Kenapa lo tolongin gue? Oh, kenapa gue nolongin lo waktu itu? Kenapa ya? Kalau nggak salah waktu itu gue nggak niat nolongin lo, Dika. Gue malah pengen cabut. Cuman lucunya, waktu itu ada sopir taksi yang liatin gue lagi nggak nolongin lo. Eh, gue pikir, anjing, enak banget nih. Ya udahlah, gue tolongin lo aja. Padahal gue asli gue nggak niat. Anjing.
Anjing banget anjing. Terus kenapa lo gak isi form waktu itu? Ya, harus ikhlas aja sih, Kak. Maksud gue ya, gue udah terlanjur nolongin lo malam itu dan lo akhirnya dapat pertolongan. Ya udah, tugas gue selesai. Kalau gue nolongin lo, nolongin aja. Bras. Cheer. Cheers mulu. Udah ya, gak cheers lagi ya. Woo! This is what we call party. Party. Assalamualaikum bang, ya. Gue pakai baju telanjang abis ngapain ayo sama istrinya yuk. Pras bang, 3B. Iya gimana kabarnya bang? Enggak ini lagi latihan teater. Iya teater. Misi dulu ya bang ya mau istirahat. Yo. Gak bisa diem gak emang ini punya urusan apa punya urusan sendiri. Tenang dong. Iya oke Awin diem bikin malu. Sekarang Awin mau ngomong serius nih, Awin mau ngomong serius. Bu alkohol, mulut lu ngerti gak? Jadi dia mau gak jangan berisik dong, Pras. Awin mau ngomong serius nih, oke? Oke, sekarang kita ini udah masuk ke inner circle-nya Yoga. Masya Allah, bau banget dulu. Tahu gak artinya inner circle apa? Sekarang kita jadi sahabat-sahabatnya Yoga. Berarti kita nih, kamu oh harus ngejaga kepercayaannya Yoga. Bisa nggak? Bisa nggak? Oh lo tuh ngacek ya? Eh, gue tuh masih normal ya? Iya, Kitty. Party. Bang Jaro, gimana kabarnya bang? Bini oke bang ya? Ya enggak nih sih. Astagfirullah. Gendong. Mesti istirahat nih, heh. Tuh, mesti gendong. Gendong. Yaudah, yaudah. Iya. Udah, diam. Tutup mata. Gue gendong ya. Bang Jalu, gue nitip teman gue ya. Pras. Pras. Iya. Bang Jalu, bro. Sorry, bro. Okay, everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. I'm in control. Yeah, baby. Pras. Bye bye, diet. Aku mau ke laundry. Laundry. Ketinggalan sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Orang tua gimana? Mama ya kesehatannya naik turun, cuma papa yang. Papa kenapa? Bayangkan di penjara kayak gimana? Oleh koruptor kayak papa. Karena orang-orang pikir tuh dia masih punya banyak uang.
semua akan baik-baik aja. Ya. Gue lagi nyari kata-kata yang tepat supaya disangka gak gombal nih. Lo tuh gak jelek. Masih gombal. Udah jam berapa ini? Maaf ya, tadi aku ke laundry dulu. Jangan senang hati. Ketika gue pertama kali jalan sama dia, ada perasaan nyaman yang gak bisa gue rasain ketika gue bersamai. Dari dulu sampai sekarang, gue gak pernah ngerasain apa yang namanya kayak sayang. Bokap gue gak tau sama siapa, nyokap gue gak tau di mana. Just enjoy your body, man. Dan Laura bukan soal tubuh kok, lebih daripada itu. Ya. Yeah. Lebih daripada itu. Oh, come on, man. Stop with that shit. Fuck. Seperti jadi saat ini loh. Dia kan pengusaha catering terkenal. Iya, betul. Iya, betul. Berapa umur ini? Saya, Ma. Laura juga penting untuk Mama. Bukan buat Mama, tapi buat bisnis Mama. Pertama kali Mama melihat Laura, Mama melihat sebuah investasi. Kalian ada di sini untuk membantu saya memvisualisasikan imajinasi saya waktu SMP. Dua pendekar wanita, saya bayangkan cakar-cakaran dan saya dengarkan suaranya lirih, seksi. Di kamu? Sebutin nilainya, Ma. Ngerti? Pesta. Ada yang ngarep gitu diundang party. Kok diundang? Kan gue udah temenan sama Yoga. Yoga kalau mau undang, undang aja. Yaudah kalau gitu. Aku sih ntar malam diundang party sama Yoga. Ya udah makanya datang bareng maksud gue. Oh diundang juga ya kira. Apa sih? Kok Yoga kalau ngundang-undang otomatis logikanya ya, pasti dia I.O. dong. Nama I.O. nya apa? Kenapa sih?
Ya gue gak tahu masa susah ini. Susah dibenerin, susah dibenerin lagi udah tau. Ya enggak lah. Ya gue penyelenggara, bukan, ya, panitia. Bukan, gak usah dibenerin. Udah deh, kalau gak tahu mending gak usah ngomong deh. Diam aja deh, aku mau jelasin, mau dengerin gak nih? Mau, yaudah dengerin. Gini ya, Yoga itu king of party-nya Jakarta. King of party berarti dia sendiri dong adanya? Enggak sih, berdua. Ricky, Ricky. Sama Ricky, berdua sama Ricky. Bukan, gue dari siapa? Sama Mama San. Mama San nyokapnya? Ya gue nggak tahu, Awi bukan dong, semuanya bukan. Dan itu bahaya. Polisi, BNN. Gua butuh lebih. Ini aslinya tempat parkir tuh ya. Bingung ya? Ya, besok. Tahu. Kamu tahu kan, baru-baru ini Gubernur Jakarta nutup tempat-tempat parkir di Jakarta. Dia namanya the power of party, business is business. Jadi partinya jalan terus deh. Pras, di sini yang underground bukan cuma tempat lo. Kamu sekarang ya, Dayan yang ada di sini. Tuh. Itu masih ditunjuk dong. Iya, kenapa? Ya perhatiin, mereka ngapain ya? Kenapa sih lo suka? Enggak. Apa sih? Ya perhatiin mereka lagi ngapain. Mereka itu lagi transaksi barang yang bikin. Hey guys. Hai. Ready, okay? Oke, bentar ya. Pras. Telepon ibunya. Telepon ibunya. Kok bisa gini? Cuci ya. Full house. Ya, bagus. Dan aman. Kita screening para tamu. Kecuali your guests. My guests. Pras. Hi. Hi, gorgeous. Oh. Makin gede ya. Pras. Hey, Pras bukan tamu. Teman. Teman. Teman! Hai! Bentar ya. Pras, temenin kita ya. Hai. Hai. Ah, Meta ya? Iya, Meta. Meta. Ngomong-ngomong yang namanya Mama San yang mana ya? Dari tadi mondar-mandir kok gak kelihatan ada ibu-ibu? Oh, Mama. Dulu, Mama mana pernah ikut party-party kayak gini? Kalau bos di rumah aja, apa? Bos, Mama San bos lo maksudnya? Iya, bos dia. Apa? Bosnya Yoga juga bukan? Bukan, Yoga gak ada urusannya sama cewek-cewek. Yoga yang bikin acaranya. Nah, yang ngurusin cewek-cewek, bos gue, Mama San. Sorry ya, gak bisa langsung datang ke sini. Lagi belum kelar tadi urusannya. Masya Allah, ini kenapa? Coba-coba lihat sih.
Aduh, kok bisa gitu sih, Ra? Caca di kamar mandi, boleh tolongin nggak? Di kamar mandi? Bisa? Sorry, jam segini nelfonin lo. Gak. Gue kenapa nggak bilang sih tadi waktu telepon? Itu aku langsung sini. Enggak, aku nggak mau ganggu acara lo. Enggak. Karena ini prank, ya. Siap ya. Ini sebelah situ. Iya nih, ini harus sering dikompres. Baru bisa hilang terlalu lama. Lu dari mana? Lagi ada urusan tadi. Sorry ya, soal gue gak tau harus nelfon siapa lagi. Salah ya? Enggak salah. Enggak, naik motor. Terus kali ya? Enggak, udah sering. Kenceng banget. Mau kemana sih kita? Gitu dong nanya, jangan dimanjurin tadi. Pasrah banget. Jangan diludahin juga. Enggak. Terus ngelapnya pakai baju aku lagi. Bersih kan? Baru cuci belum? Udah. Pakein lagi gak? Enggak usah. Harus belajar ngeliat deket tanpa kacamata. Kelihatan gak? Belum deket. Sunshine. Morning, Laura. Astagfirullahaladzim. Hey, lu masuk dari mana lo? Itu pintunya nggak dikunci. Ih, jorok banget deh, peperan ke situ. Ih, apaan sih? Apaan sih lo, jangan sok jijik deh. Lo juga ini. Ih, lengket lagi. Ih, jorok banget deh, nggak suka lo. Lu jangan pernah ngagetin gue kayak gitu ya. Iya, orang ngagetin. Aku beresin kamar kamu gitu, ngebirnya banyak banget. Lu tuh ini sih. Ya tapi kalau ngomongin party yang semalam tuh, wow. Gokil banget partinya ya. Dibayangin ya, minuman-minuman itu gak ada dijual di supermarket. Itu. Terus kayak barang-barangnya juga gak dijual sama bandar-bandar klasteri gitu ya. Nah itu. Belum lagi nih perempuan-perempuan ya. Kok bisa ya semua tuh kayak... bidadari. Nah itu dia. Itu dia apa sih? Gue mikirnya gini nih. Ini soal teori lagi, capek deh teori terus deh. Apa sih? Minuman, drugs, dari yoga. Perempuan dari mamasan. Itu kan perannya mamasan kan? Kan lo bilang berdua. Hah? Mamasan itu penjual jasa kelas atas di Jakarta. Dan ia melepas dahaga bagi semua orang-orang Jakarta yang haus akan hiburan. Apapun imajinasi yang ada di kepala orang-orang berduit di Jakarta, imajinasi tentang perempuan apapun, tentang tempat bercinta dimanapun, mamasan bisa mewujudkannya, Pras. Asal ada duitnya. Tapi ini rahasia lo ya. Janji, awas lo kalau dibocorin. Materi yang lo cari-cari selama ini. Pras, urusan gini aja lama banget sih lo. Tapi itu bukan tentang pejabat ya. Maksud lo? Tulisan baru gue. Lo baca, insya Allah lo bakal suka. Gue gak perlu ini. Belum lo baca. Tapi gue gak perlu itu. Lo tahu kan yang gue perluin sekarang apa? Mas. Lu gak capek ya nulis tulisan kayak begini nih? Tulisan-tulisan titipan. Gua aja capek apalagi lu, Mas.
Gue tahu kita semua melakukan ini demi kelangsungan perusahaan. Tapi masalahnya lo harus punya timetable kapan lo harus berhenti. Nah, waktu untuk berhenti ini gue rasa nih sekarang nih, Mas. Ras. Oke lah. Susah untuk bikin perubahan total. Sedikit demi sedikit gimana? 1-2 halaman aja lah buat tulisan baru gue. Iya, tapi... Dicoba dulu, ini tantangan baru buat lo, Mas. Yang di atas ini belum tahu di approve atau enggak, masuk apa-apa udah takut. Stop. Lo jangan ngomong-ngomong takut lo sama gue. Hah? Lo dengerin gue. Ini nih. Gue jamin 100%. Ini tulisan gak bakal diterima sama mereka-mereka yang di atas. Gue lebih tahu, Pras. Kamu transfer pink kan? Iya. Yeah. Kok gak bilang? Kenapa harus bilang? Kalau emang menolongin orang, ya tolongin aja. Kenapa harus bilang? Sejak kapan kamu bisa begitu? Dia ngajarin. Gua kasih tahu petanya ke lu. Bisnis media cetak sekarang lagi sekarat. Hidup segan, mati gak mau. Kita butuh survive, Pras. Ya, makanya gua nulis tulisan titipan. Dapat dana dari pencitraan. Stop! Gue ingetin lo sebagai temen lo nih, Pras, ya. Lo jangan pernah lewatin garis, Pras. Hati-hati lo kalau bicara. Ya udah. Tapi coba dibaca dulu, jangan langsung nolak. Gue juga masih terus investigasi. Artikel pejabat juga ada di situ. Nanti malam date ya. Party. Wing. Apalagi sih? Lo yakin di sini tempatnya? Iya. Gak salah alamat? Enggak, di sini tempatnya. Sepi gini loh. Iya, soalnya partinya emang gak pakai sound system, ganteng. Party gak pakai sound system? Udah gila lo ya. Gak masuk di akal. Sekali lagi ngomong aku cium ya. Gue tampol. Lo gak ngejebak gue kan? Aku lagi ngumpulin uang. Ngomong-ngomong soal uang. Makasih ya. Selama ini kamu udah banyak banget bantuin aku. Sebenarnya aku ngumpulin uang. Bukan cuma buat itu aja. Aku mau nembus kamu ke memasan. Aku gak tau harus ngomong apa. Ya udah, gak usah dipikirin. Sekarang aku makan. Habis itu aku anterin pulang. Hey, hello, what's up? Before was just too much. Hi. Hi, thank you.
ya. Cie. Bye. Fokus dong, katanya mau party. Nih, pakai. Okay. Wah, di sini tuh ternyata musiknya, weh. Iya, aku tahu itu keren, tapi ngomong nggak usah teriak-teriak. Aw, terus sakit, terus ikat, terus dulu. Pas, weh, welcome. Yeah. Welcome, man. Hey, thank you. Eta. Selamat datang. Thank you. Ampun, makin kaya dah. Why you acting up? Which one do you like? Good choice, bro. Hey, Sasha, sini. Hi. Hi. I'm talking to me, man. Enjoy. Take care of him. Oh. Oh, sorry. Sorry. Boleh ganggu bentar nggak? Boleh ganggu bentar nggak? Berdiri dulu, boleh. Okay. Lo tau gak cara matiin ini? Gue gak tau, bersih banget soalnya. Lo pengen matiin, pun oke, tau matiin. Namanya siapa tadi? Sasha. Bukan siapa namanya. Nama sebenar lo siapa? Iya, nama asli gue Sasha. Emang kenapa sih kok nanya-nanya? Enggak, sorry. Maksudnya, biasanya kan kalau dari perempuan yang dari yoga sama Ricky itu kan perempuan yang pakai nama samaran. Tapi... Kalau gini nyaman nggak? Kalau gue nggak nyaman, lo nggak mungkin bisa megang gue sampai kayak gini, toh, ya kan? Ini semua mahal. Dan lo lihat di badan gue, ini semua investasi gue. Sorry. Maksudnya investasi itu gimana ya? Maksudnya ini begonya gue. Lo investasi ke diri lo sendiri, pakai uang lo buat gimana sih? Gue nggak ngerti. Ya. Duitnya? Ya gue gak punya duit sebanyak itulah ya, Mama San lah yang bikin gue jadi kayak gini. Kan gue jualannya dia. Berarti Mama San yang investasi ke lo gitu ya? Iya. Gue boleh, oke, sorry gue lagi jadi bego lagi nih. Angkanya kasarnya kira-kira gue boleh tau gak? Soalnya yoga sama Ricky gak pernah cerita sama gue sih, maksudnya gue cuma penasaran aja. Ya... 500 jutaan gitu. Wow. Ya, itu enak banget ya. Maksudnya gue ya, itu enak banget sih. Enak dari mana? Gue harus balikin duit dia berserta bunga-bunganya, Pras. Oh, itu. Enak dari mana? Itu dibalikin. Sekarang mendingan lo pakai gue, karena gue masih kerja. Kalau lo nggak pakai gue sekarang, gue nggak bakal dapet duit. Nanti gue nggak bisa bayar utang ke Mama San. Masa lo nggak kasihan sama gue? Bos Yoga, thank you ya buat partinya. Awesome. Yoga. Hey. What are you doing, bro? Dengar ya. Mama San tadi telepon. Dia dapat kabar. Salah satu kliennya masuk ICU. Mama San telepon gue. Because I was the one who asked about that client before. Maksudnya apa sih? What the fuck are you doing, man? Pesta udah jalan. Bisnis kita lancar. And all because you're fucking whore, you want to ruin our business? Gak usah ikut campur masalah pribadi gue. Yeah. Sejak dulu gue mau begitu, tapi gak bisa sekarang. My father asked me to do this. Gue harus menjaga lo, seperti dia menjaga bokap lo. Wake up, man. I'm your fucking family. Lo dengerin gue ya. Lo dengerin gue dulu. Lo dengerin gue. Anjing! Lo dengerin gue. Ya.
Bokap lo menjaga bokap gua. Gua makasih ya. Gua makasih banget. Sekarang lu ke makam bokap lo, tanya sama bokap lo, pernah enggak bokap lo mencampuri urusan masalah pribadi bokap gua? Lo tanya. Cing. Lu dengerin gua. Lu dengerin gua. Lu di sini enggak menjaga gua. Lu menjaga bisnis gua. Semenjak lu taruh duit tempat gua, lu investasi di tempat gua, lu menjaga bisnis lu, anjing. Gue kenal lu dan gue kenal bokap lu. Now you wanna choose this guy? You crazy? Eh, lu kenapa jadi berani gini sih sama gua? Hah? Pras, lu teman gua atau bukan? Sorry, gimana? Lu teman gua atau bukan? Iya. Yeah. Oke, okay. Lu teman gua. Lu bilang sama dia. Lu bilang sama dia. Lu teman gua. Okay. Lu gak usah ngeliat gua, cek! Seneng deh bisa makan berdua. Jadi kayak orang normal. Wah, jadi ngerasa gak normal nih sama ini. Iya, kerjaan aku kalian gak normal. Ngayo lo. Barusan aku gak normal, sekarang aku kerjaan juga gak normal. Ngayo. Udah jujur aja lo sama gue, apa-apaan sih? Gigit nih. Lagi gue udah godain aku terlalu ngeliatin. Kalau ngomongin soal joget nih ya, ngedance. Itu cita-cita aku banget dari kecil. Aku tuh udah pengen banget jadi penari latar buat diva-diva internasional. Atau minimalnya diva nasional. Tapi gitu, pas aku ikut audisi nih, yang lolosnya nyogok-nyogok juga, yang bohong-bohong juga. Ah, nonsense buat aku. Jakarta itu keras, Pras. Kau pernah dengar kan kata-kata temen makan temen? Itu nyata di Jakarta. Malah nih ya, banyak orang yang ngorbanin persahabatannya demi kepentingannya sendiri. Gila, gak? Gila kan? Udah, jangan ngomongin aku. Ini yang sekarang aku ini kalau jadi series keren sih. Mau banget gue. Ayo dong, Mas. Bener ya? Tapi ada syaratnya. Apa aja yang lo sebutin deh? Begini, si pejabat yang lo interview tuh ngundang lo makan malam. Aduh, mau ngapain lagi sih ketemu gue? Aduh, gue malas banget. Gue udah ngintilin dia semingguan penuh, Mas. Ini terbit atau nggak terbit? Lo jadi signifikan atau lo gak jadi signifikan? Mama, anak mama. Kredit motor. Sok tahu banget sih. Motor butut itu masih ada kreditan. Mendingan gue punya motor, lo gak punya. Eh, Mas. Halo, Pras. Gue cuma mau ngingetin. Nanti kalau lo ketemu pejabat, pakai baju yang rapi ya. Rapi tuh jas. Gue tahu gak punya jas. Nanti harus keluar duit lagi dong buat Mas. Ganteng. Pas. Emangnya mau kencan sama siapa sih, Pras? Ada deh, kece pokoknya. Kece? Orang suara laki gitu kok. Ketahuan deh. Laki kenapa gak sama aku aja sih? Sekarang kita jadi sahabat nih, yuk. Gak berarti kita nih, kamu sama aku harus ngejaga kepercayaannya Yoga. Bisa gak? Pras, lo teman gue atau bukan? Teman gua. Lu bilang sama dia. Lu bilang sama dia. Lu teman gua. Kapan lu ada hari libur dari mamasan itu? Lu enggak pengen netralisir semuanya gitu dengan ketemu nyokap. Oh.
biar kita lo. Woi, ngapain lo? Flash disk gue mana, Mas? Flash disk? Flash disk gue lo taruh di mana sih? Jakarta Undercover. Iya. Yeah. Berdiri lo, berdiri. Ini tempat gue, berdiri. Sorry. Eh, Pras. Mau buat apa? Tuh tulisan udah bagus, gak perlu diapa-apain lagi. Bukan diapa-apain. Gue gak pengen Jakarta Undercover terbit. What? Lo ngomong apa barusan? Hah? Lo kayak anak magang lo ya? Yang gak tahu sistem kerja di kantor ini? Emang ini kantor bapak moyang lo apa? Eh, gue inget deh. Waktu lo nih, pertama kali kesini nih. Ya? Nih, di tempat ini nih, tempat ini nih. Lo bilang sama gue, tolong dong kasih kesempatan buat gue. Lo sama aja tuh, kayak putra-putra daerah yang lain tuh malah. Yang datang ke Jakarta punya idealisme, punya semangat, pengen ini, pengen ini, pengen sukses, punya banyak uang, jadi pemret, jadi berkuasa apapun itu bentuknya. Tapi habis itu lo masuk golongan orang lupa. Lo lagi ngomongin siapa sih, Mas? Pras. Mas, gue kalau mau cerita panjang banget. Intinya gue minta tolong sama lo. Jangan terbitin Jakarta Undercover. Tolong. Wow. Wow. Seorang Pras minta tolong. Lupa lo. Biasanya gue yang minta tolong sama lo. Eh, Pras. Tolong dong. Tulisannya yang bagus. Pras, tolong dong. Nih udah deadline. Eh, Pras. Tolong dong lo pakai baju yang rapi kalau mau interview pejabat. Gue bingung sama lo, tau gak? Lo yang minta gue, maksa-maksa gue untuk nulisan Jakarta Undercover bisa diterbitin, tau gak? Sekarang lo minta tarik. Eh, denger. Gue bos lo di sini. Eh, liat gue lo. Lebih dari itu, Pras. Gue yang bikin lo jadi wartawan. Lo gak tau kan? Gue berkorban, Pras. Gue ngadepin bos-bos itu tuh. Untuk bikin mereka percaya, sabar, mau nerima tulisan Undercover lo. Dan sekarang lo minta tarik, padahal udah mau diterbitin. What? Siapa yang tanggung jawab? Gua, Pras. Gua, pemret. Kalau gua dipecat, anak-anak gua makan apa, Pras? Dan lo sekarang masuk ruangan gua kayak maling. Lo keblinger. Menyeramkan ya, Pak. Prostitusi dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Ini lagi, narkoba terselubung. Sebenarnya kerja Papa tuh di kantor apa sih, Pak? Transportasinya gimana? Kalau misalkan transportasi memang ada beberapa wali murid yang belum bayar, tapi kalau memang Mama Sandro cover boleh, bisa. Bagaimana? Kamu belum bayar? Oh, ayo. Terima kasih. Mama Caca, ayo. Bayar, ayo. Iya, iya, terima kasih. Jadi ibu nanti itu kita kumpul di sini jam 8 ya, jam 8 pagi. Saya sempat jadi satpam, jadi aktor. Sekarang apa?
di Jakarta itu harus bisa jadi apa aja biar bisa bertahan hidup. Makanya kalau bangun pagi biar bisa nyari makan, bangun siang. La 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 la. Biasa banget deh kalau berantakan sih. Mentang-mentang sekarang ada teman rumah tangganya ya. Stok majalah yang baru mana? Gak ada, Mas. Hah? Gak ada. Datangnya jam berapa? Jam 7 pagi. Sisanya? Cuma itu aja, Mas. Habis, Mas. Di gudang gak ada? Semua. Gak ada. Lo kenal siapa Ricky? Bokapnya Ricky. Tangan kanan bokapnya gua. Sebelum bokapnya Ricky meninggal, menyusul bokap gua di surga. Dia berpesan sama Ricky. Jagain Yoga. Jadi dia akan ngelakuin apapun untuk gua. Termasuk dia melindungi gua. Pras! Lu kira gua punya teman? Gak ada. Gua gak punya teman, Pras. Kelihatannya gua hahaha sama orang lain. Gak, gua gak ada teman. Sampai suatu saat ada teman gua nolongin gua ketika gua lagi berdarah-darah. Lu orangnya. Lu temen gua, Pras. Lu sahabat gua, Pras. Tapi lu tahu kenapa? Gua itu gak punya temen, kenapa? Dalam kehidupan gua, seluruh kehidupan gua, setiap harinya, selalu ada yang namanya pengkhianat. Adalah salah satu bentuk pengkhianatan yang dilakuin sama teman baru gua yang sangat gua percaya. Hey. Sial.
Jakarta semuanya penuh dengan pengkhianat. Bangsat semuanya. Tapi ini orang udah kena ganjarannya. Sudah. Udah kena semuanya. Dan lo. Lo teman gua, Pras. Dan gua makasih. Udah sangat percaya dengan gua. Ya. Lo sahabat gua. Thank you, Pras. Halo, putra daerah yang signifikan, Mas keren. Wing, Awing. Aku jahat, Pras. Aku jahat. Kamu tahu gak? Perbuatan kamu itu udah nyakitin banyak orang. Teman-teman kamu. Aku. Kita tuh udah lebih dari dekat loh, Pras. Lebih dari dekat. Kamu tuh spesial buat aku. Tapi kamu hianatin aku, Pras. Aku sakit, Pras. Sakit, Pras. Untuk sementara, bisnis mama tutup. Semua klien kita takut. Dan ini klien terakhir kita. Beliau tidak takut. Laura. Ganteng. Ya. Nama asli aku Fajar. Thank you.
Mas, silakan duduk, Mas. Yoga! Ini masalah pribadi gua. Lo mau di sini? Atau lo buktiin lo teman gua? Pemerintah ingin membangun kereta cepat. Itu bagus. Bagus. Tapi sebaiknya pemerintah itu bikin juga jalan kereta api buat daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jadi ada yang namanya pemerataan. Gimana menurutmu, anak muda? Mana bos lo, ha? Mana dia? Mana bos lo? Hah? Gak. Ras, lo ngapain di sini? Silva. What the fuck? Ras. Oh, ini bosnya anjing. Lo ngapain? Gak ada urusan sama kita. Lo tau gak dia siapa? Gua gak peduli dia siapa. Anjing, lama mana? Paksa, udah. Gua urusan sama dia. Kalian itu perempuan pelacur murahan kayak begitu aja diributin. Cundang kalian. Siapa pelacur murahan? Ras, kamu itu sebaiknya lebih cerdas daripada sekarang ini. Itu pelacur murahan itu. Hah? Apa jangan-jangan kau ada main sama pelacur murahan itu waktu kau tulis Jakarta Undercover, ya? Saya itu ngundang kau kemari sebenarnya mau berterima kasih, Mas. Berterima kasih kau sudah membuat artikel penceritaan bagus buat aku. Aku juga mau berterima kasih tentang artikel Jakarta Undercovermu itu. Jadi aku bisa mengenal kemurahan itu. Aku bisa merasakan kenikmatan dunia, Mas. Ah!
Ya Puan! Gue nulis artikel buat orang-orang kayak lo, anjing! Setiap hari gue pilih kata-kata yang paling bagus buat lo, Pak! Setiap hari! Perempuan ini belum pacar untuk perempuan, gue ngerti gak? Iya. Pras! Sejak awal, gue sudah curiga. And you, this is for not trusting me. Fuck you. That's right. Kamu lagi opo, Le? Ibu kangen. Kamu udah lama gak pulang. Kamu baik-baik aja tuh di Jakarta. Pulang ya, Le. Kamu apain dia? Kan dia ngapain? Bohong. Selama ini aku hidup di dunia yang aku terpaksa ngejalaninnya. Tapi cuma sama dia, aku bisa jadi diri aku sendiri. Dari dulu sampai sekarang, selalu ada pengkhianat. Dia salah satunya. Kamu gak usah sosokan ngomong pengkhianat. Emangnya kamu ini apa? Bukan pengkhianat. Istri kamu? Sok-sokan mau nikahin aku. Terus kamu mau ceraiin istri kamu? Gak kan? Maksud kamu apa sih? Maksud aku apa? Dia satu-satunya dunia aku yang nyata. Nyata? Nyata. Kamu tahu nyata itu apa? Uang 1 miliar yang aku kasih ke Mamasan itu nyata semuanya. Kau mau tahu nyata itu apa? Hah? Walaupun sekarang kamu jadi supermodel pun, kamu nggak bisa biayai mama kamu rumah sakit, nggak bisa. Dan juga kamu nggak bisa nyelamatin papa kamu di penjara, kamu nggak bisa. Dan kamu tahu nyata itu apa? Pras seorang wartawan itu nyata semuanya. Dia menulis artikel tentang dunia kita. Itu nyata semuanya. Tapi kalau emang dari awal Pras itu tahu kamu apa? Aku apa? Sebuah. Apakah dia akan ngawinin kamu kalau emang dari awal dia itu tahu lo itu seorang sebuah pelacur anjing?
Laura, ini lumayan banget untuk di situasi yang seperti sekarang ini. Hubungin kamu mulai dari gak diangkat sampai pada akhirnya aku yakin kalau kamu ganti nomor. Mulai nungguin kamu di supermarket sama orang gila. Pada akhirnya aku bingung sekarang siapa yang gila. Penting itu. Aku buat kamu. Ibu kamu. Aku belum mengira sejauh itu. Lo tau gak? Waktu itu ada yang pernah bilang aku gak jelek. Stop, Ra! Udah, Pras. Udah, gak usah munafik. Watch me. You call me, alright? I'm here! Lihat gue! Ini bukan yang aku mau.
Bukan ini yang aku mau, Rap. Terus sama aja, terus sama yang lain. Iya, sama. Maaf. Tapi ini satu-satunya cara buat ketemu kamu, ngerti nggak?